katamu hinggap dan hidup di kepalaku. Dia tak tidur, tapi dia terus membangunkanku, mengibau untuk membebaskannya. Dia bilang, ubahlah aku jadi wujud baru. Dia sudah bosan sekian lama hidup tanpa badan. Begitu diucapkan, dia menuntut terus untuk dilahirkan oleh tanganku dan tanganmu dan tangan-tangan semesta. Dia bilang, ubahlah aku jadi tindakan. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Dia sudah bosan sekian lama hidup tanpa badan. Begitu diucapkan, dia menuntut terus untuk dilahirkan oleh tanganku dan tanganmu dan tangan-tangan semesta. Dia bilang, ubahlah aku jadi tindakan. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara